HUT RI ke-79 Nagori Asilom, Kecamatan Gunung Malela, giat berbagai perlombaan. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Perayaan tanggal 17 Agustus tahun 2024, tepat pada hari Sabtu, masyarakat dan pemerintah Nagori Asilom merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Huta 3 Asilom. Memeriahkan kegiatan itu, panitia pelaksana mengadakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan momen kegembiraan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024. Kegiatan itu diisi dengan berbagai perlombaan antara lain, panjat pinang, lomba lari suami istri naik beko sorong, anak-anak mengaitkan topi dari bakul nasi plastik, joget kotak mie instan, anak pecahkan balon, tarik tambang, dan perlombaan lainnya. Pangulu Asilom Sujono mengaku sangat bersyukur batas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengharap masyarakat untuk bersyukur dan mengenang jasa pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan RI ke-79. Saya juga mengharap agar masyarakat, tokoh masyarakat, aparat Nagori menjaga persatuan dan kesatuan untuk mengisi kemerdekaan kita, ujarnya, Sab Muhardi melaporkan. Satu, dua, tiga.